Pertama tadi adalah tes komputer. Jadi peserta ditempatkan di ruang lab untuk mengikuti tes kemampuan dalam menguasai komputer. Kebetulan tadi yang diteskan adalah bagaimana peserta bisa menguasai format Excel. Yang jelas ada kesulitan karena mungkin persiapan yang kurang, pertama. Keduanya pengetahuan tentang kepemiluan masih cukup rendah, sehingga apa yang disampaikan tadi atau yang ditanyakan kepada saya itu mungkin saya kurang bisa, ya banyak pertanyaan yang bisa saya jawab, cuman ada juga yang mungkin kurang meyakinkan. Kemarin tes CAT-nya peringkat ke-8. Untuk tes wawancara PPK ini menjadi bagian dari tahapan Pilgub 2020, yaitu pembentukan badan yang kita tingkat kecamatan. Ini bagian dari tes seleksi yang ketiga, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi tertulis menggunakan metode CAT, dan kemudian hari ini selama 3 hari dari mulai tanggal 8, 9, 10 kita melakukan seleksi hampir 146 peserta yang lolos CAT, dan kemudian nanti akan kita umumkan hasil tes wawancara ini pada tanggal 15 Februari 2020. Untuk tes wawancara ini menjadi bagian satu, secara umum sudah disampaikan di pengumuman pasca tes CAT, yaitu mulai dari rekam jejak, pengetahuan tentang kepemiluan atau tentang pemilihan, dan juga berkaitan dengan klarifikasi atas tanggapan masyarakat. Jadi hari semuanya kita sampaikan, kemudian kita gali pada wawancara ini, sehingga kemudian kita akan memutuskan dari 10 peringkat atau 10 orang yang masuk 10 besar di periode wawancara ini, akan kita pilih 5 besar yang akan menjadi anggota PPK. Jangan lupa subscribe ya!